guys, Ryanza panggil Susrini Mama. Rafathar langsung bereaksi, itu bukan Mama. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Memiliki adik yang begitu pintar dan menggemaskan membuat Rafathar Malik Ahmad tak henti-hentinya menggoda sang adik Ryanza. Hal ini terlihat dalam unggahan TikTok Roy Chamkoha baru-baru ini. Dalam tayangan tersebut, nampak Rafathar dan Ryanza sedang menemani mama papanya live shooting House of Mama Gigi. Di sela-sela syuting, Rafathar tersorot sedang menjahili sang adik karena saking gemesnya. Merasa kesal, Ryanza pun nampak berteriak dan berusaha menggigit sang kakak yang berujung dilerai oleh Susrini. Merasa tak nyaman dengan sikap jahil aa-nya, Ryanza pun meminta pertolongan Susrini yang sedang berada di depannya untuk mengambilnya dari sepeda Dino yang sedang ia naiki. Dengan refleks, Ryanza yang segera ingin lepas dari Rafathar memanggil Susrini dengan sebutan Mama. Mendengar hal itu, Rafathar pun langsung membenarkan sang adik jika itu bukan Mama, melainkan Sus. Saking deketnya, Susrini dipanggil Mama. Ya. Tayangan ini pun telah ditonton oleh lebih dari 6 juta orang. Roy Chamkoha sendiri diketahui merupakan salah satu pegawai baru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam TikToknya, ia beberapa kali mengunggah video tentang keluarga Sultan Andara tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.